gambarannya seperti ini. Nah, seperti ini grass, pakcong. Nah, di sini kita tanam yang namanya rumput gajah Lampung. Rumput gajah Lampung ini juga antara pakcong, gama grass, gama umami, dan yang satu lagi ini adalah namanya rumput Lampung. Nah, di sini kita juga tanam yang namanya mulato. Mulato ini alhamdulillah dapat bibitnya dari PPTP Batu Raden. Kemarin waktu ngirim pakcong ke PPTP Batu Raden, kita dikasih sedikit pakcongnya ini seperti ini, rumput mulatonya ini. Semoga nanti berkembang banyak, kita budidaya lagi, kita luaskan lahan. Nah, di sini sebelah rumput mulato kita ada lagi. Nah, ini temannya si gama, yaitu gama umami. Gama umami itu bentuknya seperti ini, hampir seperti pakcong, tapi nanti kayaknya tumbuhnya lebih tinggi lagi. Kita belum bisa mengambil kesimpulan. Kesimpulannya bagaimana? Kesimpulan bagusan mana? Karena kita juga baru meneliti, baru menanam seperti itu. Nah, ada sekitar 300 batang di lahan yang satu lagi, ada 300 batang lagi yang kita tanam. Semoga kedepannya lebih baik. Bagi yang bisa membutuhkan bibitnya, nanti bisa calling, bisa WA di 081 393 923 920, tepatnya di Desa Kedung Gede, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas. Seperti itu. Terima kasih telah menonton YouTube saya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.